Olahan ceker dan ini ya sahabatku, jamur bumbu fuyi, pokoknya rasanya gurih banget ya, bikin majikan ketagihan ya sahabat. Nah, saya tambahkan di sini kaifan. Hai sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Bu Fauzan ya. Semoga kalian sahabatku selalu dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat. Nah, aku di sini mau masak ini ya ceker. Dan ini ya ceker yang sudah masak, jamur ya. Di sini bumbunya ini ya saus tiram, bawang serta fuyi ya sahabatku ya. Ini masakan Hong Kong ya. Saya mau masak buat anak nenek ya, dibawa ke tempat saya. Dan ini ya sahabatku, di sini sudah ada ini ya dak xiao dan kecap asin ya, bawang ini ya, bawang pre ya sahabatku. Saya tambahkan sedikit air sahabat. Ini saya mau masak buat ini ayam ya, namanya xiao kai ya, masakan ala Hong Kong ya, yes, kayak gini ya sahabat. Karena saya di sini ikut orang, jadi ya yes, begitulah apa yang saya kerjakan, yang itulah yang kemauan majikan ya sahabatku. Semoga kalian semua nggak bosan menonton video saya ya sahabatku ya. Nah, sekarang saya masukkan ini ayamnya ya sahabatku ya. Ini ayamnya berserta cekernya ya. Jadi disiram-siram kayak gini ya. Jangan lupa tadi jahe ya sahabatku ya. Kalau nggak ada jahenya itu amis. Ya, yes. Inilah masakan Hong Kong, simpel mudah ya sahabatku ya. Semoga kalian semua, yang apalagi yang baru ini ya, apa temanku yang baru kesini ya, semoga bisa bermanfaat ya video saya sahabat. Nah, di sini di sebelahnya saya ini ya buat masak ceker ya, dan di situ saya masukkan ini ya bawang putih, jahe dan fuyi ya, flam yi ya sahabatku ya. Gini jangan lupa dioseng-oseng, abaikan ini wajannya yang hitam sahabatku ya, karena memang ini wajannya sudah lama dipakai ya sahabatku ya, tipis ya, jadi beginilah hitam. Dan saya di sini juga saya sambil ya sahabatku, di sini kayak gini ya, kalau kita bikin ayam xiao kai harus disiram-siram ya. Dan jangan lupa juga ini yang sebelahnya bawangnya ya, dioseng-oseng nanti biar ini ya masaknya rata, nggak hangus ya sahabatku ya. Jadi saya hari ini menghidupkan ini dua tungku ya sahabatku ya. Kalau kayak gini kan kerjanya cepat ya, bisa aktivitas masak yang satu dan bisa ini ya selepasnya, karena aktifannya juga banyak ya. Ini ceker ini dari Amerika ya sahabatku. Kalau di Hong Kong nggak ada ya, kata majikan saya di Hong Kong kayak gini nggak ada. Jadi memang orang Amerika itu nggak suka ceker ya, jadi diimpor ke ini ya, ke Hong Kong ya. Sudah dimasak, digoreng kayak gitu, terus entah gimana ini caranya kok bagus banget ya, kayak gitu loh sahabat. Jadi ini tadi sudah saya masukkan fuyi ya, dioseng-oseng sebentar kayak gini biar merata ya. Dan saya masukkan di sini jamur kuping ya sahabatku ya. Kalau ada jamur kuping itu agak enak, kesukaan nenek suka ya. Jadi saya di sini tuh masak itu favorit mereka ya sahabatku ya. Ya, yes, beginilah sebisa saya membuat konten, membuat masakan yang dimasak majikan ya sahabatku ya. Ya alhamdulillah, disyukuri saja yes, bisa membuat konten ya sahabatku, karena nggak semua majikan itu mengizinkan kita membuat konten ya. Yes, pokoknya ada sisi negatif positifnya ya, semua orang ada kekurangan dan kelebihan sahabatku ya. Jadi saya kayak gini ya, tambahkan air, diaduk-aduk sampai merata ya, dan biarkan ini apa mendidih ya. Gini saja, mohon maaf ya sahabatku, saya videonya apa adanya, tanpa intro, tanpa musik, tanpa apa sahabatku ya, karena ya begitulah, saya memang maunya yang polos saja ya, karena nanti kalau ada musiknya daripada masih ini ya
masih membisukan di sana atau gimana ya, tapi yes nggak apa-apa, saya videonya yes apa adanya ya sahabat. Jadi siram-siram kayak gini ya sampai warnanya itu mengkuning merata, jadi biar ini bumbunya itu merata ya sahabatku. Kegunaannya ini buat ini ya, buat apa itu, disiram-siram ya sahabatku ya. Memang jauh berbeda masakan Hong Kong dan masakan Indonesia sahabatku ya. Jadi kayak gini sekitarnya itu nanti 20 menit ya sahabatku, diungkep setelah masak, jadi dipotong-potong ya. Alhamdulillah ini cekernya sudah mulai mengering ya. Ini kuahnya ya sahabatku, saya tambahkan di sini ini ya, garam sedikit, gula dan Royco ya sahabatku ya. Jadi saya sedikit saja menambahkan gula karena bumbu lamye sudah termasuk asin ya sahabatku ya. Ya yes, begitulah. Ini ayamnya juga sudah mulai masak ya. Tinggal ini ya berapa menit lagi bisa diangkat. Inilah namanya siokai ala Hong Kong ya. Nah, terima kasih ya sahabatku ya, buat teman-temanku semua ya, selalu stay tune di channel Vlog Lulu Fauzan maupun Sa Putri ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan saya ya sahabatku dalam membuat video. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali ya sahabatku ya, yang itu ya, apalagi menonton dengan full durasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya sahabatku ya. Dan di sini sudah masak ya. Sekarang ini, biarkan dingin, dibawa ke rumah nenek. Nah, begitulah sahabatku videonya ya. Kami akhiri sampai di sini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabatku ya. Tetap semangat, tetap kita mendukung ya. Tetap dijalin silaturahmi ya, biar kita gajian bersama ya.